Hai semuanya, selamat datang lagi di Risan Channel. Kali ini di subkonten gue, Risan Ra Jalan-Jalan, gue lagi iseng-iseng jalan-jalan ke Ragunan nih. Wisata yang udah terkenal banget di daerah Jakarta, apalagi Jakarta Selatan, terutama untuk kalangan menengah ke bawah karena murah. Jadi kemarin tuh ada berita yang bertebaran, banyak binatang di kebun binatang Ragunan ini. Salah satunya ada harimau yang kurus. Jadi gue punya misi di sini untuk ngecek semua binatang yang ada di sini, apakah benar berita yang beredar itu bahwa banyak binatang di sini yang nggak kurus. Jadi gue akan ngecek semua binatang yang ada di sini. Oke, tanpa basa-basi, yuk ikutin gue untuk melihat binatang yang ada di sini. Nih guys, pertama ada jerapah nih. Nah, kalau kalian lihat di sini, normal ya. Selayaknya jerapah, digambar-gambar di buku juga kayaknya segini-gini juga. Emang jerapah kan binatangnya ramping. Oke, aman. Ini ada hewan kancil ya. Coba kita lihat sini. Ya kancilnya nggak kurus kok, kancil aman ya. Oke guys, itu ada elang ya di depan kita tuh, coba gua zoom. Kelihatan ya. Kalau dilihat sih sehat sih, nggak ada masalah. Berarti dapat dagingnya tercukupi nih. Kalah nih anak kos nih, anak kos aja makan daging jarang. Nah ini ada hewan gajah. Di Ragunan ini ada beberapa gajah ya. Tuh kalau kalian lihat di sini. Di sana tuh ada beberapa gajah lagi. Nah, tuh di sana ada gajah lagi. Nah, ini adalah salah satunya sebagai sampel ya. Kalau dilihat di sini aman ya, gemuk, sehat, aktif. Alhamdulillah, sini gajahnya sehat-sehat. Kayaknya lagi sakit ya. Kalau gue lihat tuh kayak agak ingusan. Tapi untuk bobotnya normal ya. Jadi nggak kelihatan tulang-tulangnya gitu, masih wajar lah segini. Dan makanannya juga selalu dikasih ya. Tuh kalau gue lihat nih. Oh. Nah itu ada keranjang yang isinya makanan buat mereka nih. Nah di sini ada hewan yang seperti kanguru ya. Nih. Kalau ada yang tahu kasih tahu ya, gue nggak tahu nih namanya. Tapi kelihatannya masih normal. Karena nggak kelihatan tuh. Kurus gitu, nggak sampai kelihatan tulang rusuknya. Oke, aman. Masih normal sih kelihatannya, nggak terlalu kurus lah, masih wajar.
nggak ada yang kelihatan kurus banget. Ini gajah ya, tapi beda kandang yang tadi. Gue coba ambil lagi deh sekalian. Ini udah gue zoom, aman sih, enggak lah, enggak kurus. Mantap Ragunan. Sudah gajah. Sini juga biawaknya juga, kalau biawak mah binatang tan banting sih, jadi aman. Nah di sini ada kapibara, coba kita zoom, kita lihat, zoom terus. Kalau dilihat aman lah, gemuk. Ini kalau nggak salah juga binatang baru ya di Ragunan. Aman ya, gemuk dan imut dan lucu binatangnya. Oke, sekarang kita lihat burung unta. Nah, gede ya, itu aja udah setinggi pohon tuh. Dan ini sehat ya, dia aktif, nggak lemes. Terus ini kalau dibikin makanan CRT dapat kali ya. Oke, aman. Oke guys, gila, ini baru seperempat jalan ya kayaknya, gue udah capek banget. Apalagi untuk kalian tahu nih, gue bikin videonya di bulan puasa, sekarang tanggal 6 April 2023. Dan ini hari biasa ya. Makanya kalau kalian lihat di sini Ragunan sepi banget tuh. Semoga aja kuat. Apalagi banyak yang nawarin makanan. Makin bergetar iman gua. Oke, lanjut yuk ke kandang selanjutnya. Nah, kalau kalian mau tahu berapa sih masuk ke Ragunan itu? Masuk ke Ragunan itu tadi gue bayar parkir 3.000 dan masuknya 4.000 per orang. Dan gue cuman sendiri, jadi gue nggak bawa keluarga gue. Gue iseng-iseng aja sih kesini buat konten biar AdSense-nya banyak. Oke, sekarang masuk ke wisata Semuza. Ya, terima kasih. Nah, guys, gue udah nyampe di Semuzer. Berapa sih tadi tiket masuknya untuk masuk ke sini? Untuk weekdays, gue masuk tadi 6.000. Kalau nggak salah tadi weekendnya ketulis 7.000, 7.000 atau 7.500 gitu. Jadi kalau kalian pertama kali masuk ke Ragunan, jangan kaget kalau untuk masuk ke Primata Semuzar ini kalian harus bayar lagi. Jadi nggak termasuk dengan biaya masuk ke Ragunannya. Wah, ini deket banget ini. Mbak. Hai, friend. Nah. Hai, friend. Kasihan kamu ada di balik kaca ya. Dan sehat, aktif, gemuk juga. Hai Gori. Gue bingung ya, di sini tuh tempatnya terawat banget gitu, bersih banget. Dan gue nggak tahu di sini tuh satu pengelola Ragunan atau ini ada campur tangan swasta lain. Jadi ada
pengelola Ragunan, wisata semusimnya tuh beda karena kita kan bayar lagi nih tempatnya. Mungkin ini pengelolanya mungkin ya berbeda gitu. Karena kalau gue lihat di sini lebih terawat dan kebersihannya juga cakep banget dibandingkan kalau kita di luar wisata primata Semuzan ini. Nah, ini guys nih. Gorilanya. Sehat ya? Dia aktif, gemuk, besar, tinggi. Ya, dia masuk ke dalam, pengen ngadem kali. Sini ada lutung. Nah, itu lutungnya tuh. Owa Jawa, primata endemik Pulau Jawa yang terancam punah. Lulu. Fasilitasnya sedang dalam perbaikan lah, kemana itu Owa Jawanya? Tapi ini menandakan ya kalau Ragunan itu merawat kandang-kandang di sini. Buktinya tuh lagi perbaikan. Emang paling enak tuh ke Ragunan hari biasa, coy. Karena selain sepi gitu, jadi kita bisa leluasa di sini. Jungkir balik di sini juga nggak apa-apa, karena nggak ganggu orang. Tapi nggak enaknya kalau hari biasa, biasanya kan karena sepi ya, pengunjungnya hampir nggak ada, sedikit lah. Jadi perbaikan tuh difokusin di hari biasa, karena kalau weekend tuh pengunjungnya lumayan banyak. Seperti di sini nih, kita nggak bisa masuk ke dalam karena lagi mungkin ada perbaikan ya. Nah, di sini juga termasuk spot foto Instagramable ini di sini. Di wisata Semuzer tuh ada rumah pohon tuh kayak gini nih. Nah, cuma mungkin karena kayunya sudah lapuk, jadi ada kemungkinan bahayanya pihak primata Semuzer tuh nutup aksesnya. Nih. Tuh. Iya, benar nih. Udah ada yang rusak kayunya. Jadi memang harusnya untuk keamanan ditutup sih. Nah, ini ada jembatan-jembatan kayu kayak gini nih. Sebenarnya kalau untuk diperbaharui, ini buat foto, wih, keren banget. Sebenarnya foto-foto di atas tuh. Nah, ini adalah tempat favorit untuk orang olahraga nih. Tuh. Ini ada trek di sepanjang danau ini, biasanya dipakai orang-orang kalau buat olahraga. Treknya juga lumayan panjang, guys tuh. Dia nyampe sana tuh. Nanti dia muter lagi ke sini. Di sana tuh ada jalur trek lagi. Ya, jangan pergi dong, bro. Waduh. Dia tiduran di bawah. Tidurnya mirip bapak-bapak yang ini ya. Bapak-bapak komplek yang ada kerjaan tuh. Kita ada di kandang orang utan. Jadi setelah dari primata Semuzer itu, sebelahnya tuh ada kandang orang utan. Kita lihat di sini nih itu. Dia lagi main sama anaknya. So sweet banget.
Jadi kadang kita manusia tuh agak malu ya sama binatang gitu. Di real life gitu masih ada aja orang yang buang anaknya, menyiksa anaknya. Tapi kalau ngelihat kayak gini, malu tuh kalian ngelihat orang hutan tuh. Kalian yang nyengsarain anak tuh malu ngelihatnya. Kalah sama orang hutan. Akhirnya sampai di kandang harimau. Bu harimau, singa guys. Nih. Sekarang kita ada di kandang unta. Gua zoom dulu. Ya. Segini mah aman. Wow. Nah, ini dikasih makan nih sama petugasnya. Buat siapa nih, Pak? Ini. Ya, tapi buat besok. Oh, ya. Itu pisang buat. Iya, buat ini juga. Oh, dia makan pisang. Pisang makan. Pisang, ubi, sayuran, jagung. Setiap hari ya, Pak, dikasih makan ya, Pak? Iya, setiap hari. Udah tadi udah dikasih makan pagi. Siang baru lagi. Oke. Sekarang kita ada di kandang banteng. Nggak ada kurus-kurusnya, nggak ada sakit-sakitnya, sehat banget. Di sini ada babi rusa. Lima nggak perlu divideoin juga. Udah pasti gemuk lah. Babi mau makan apa aja kan? Di sini ada kapibara, guys. Pasan tadi ada kapibara ya? Kok ada kapibara lagi nih kandangnya? Kalian lihat tuh dikasih makanan ya. Nah. Apa sih itu? Daun bawang. Iya, kayaknya daun bawang deh. Di sini ada Noah. Tuh, kalau kalian lihat tuh. Daun bawang, guys. Jadi mereka nih makan sayuran ya. Tuh. Ya, Noah. Gemuk ya. Jadi di sini tuh semua pemakan rumput di kebun binatang Ragunan gemuk-gemuk ya. Beda sama kambing-kambing yang mau dikurbanin ya. Kadang-kadang banyak yang kurus. Tapi di sini semua aman. Sampai juga di kandang harimau. Tuh. Sayang dia lagi tidur. Tapi kalau dari perawakannya ya, kelihatannya kurus ya, Pak. Apa dia lagi nggak nafsu makan? Coba kita ke kandang yang lain. Ah, sayang ya. Mereka pada tidur. Jadi nggak bisa kelihatan proporsional tubuhnya gitu. Nah, sorry guys. Tadi gue udah muter ke tempat tadi harimau Sumatera, tapi yang gue lihat cuma dua ya, nggak tahu kemana lagi, entah lagi di karantina atau gimana. Yang jelas yang dua tadi itu lagi ngadem, nggak kelihatan gitu. Tapi yang ada tadi satu kayaknya memang agak kurus aja sih. Sekarang gue ada di harimau Benggala coklat nih. Tuh kalau kalian bisa lihat tuh. Dia lagi main bola tuh. Gue kira makan daging. Gak kelihatan ya kalau dia gak berdiri. Nih, kalau kalian lihat tuh. Kayaknya proporsi badannya masih normal ya. Guys, sorry gue gak bisa semuanya ya. Gue capek banget guys. Apalagi gue dalam keadaan puasa nih. Jadi sorry gue gak bisa satu-satu lagi sisanya nih. Kayak harimau putih, buaya, sama kuda nil itu gue belum kesana. Karena gue, kaki gue udah capek banget.
dan gue gak mau batalin puasa gue. Dan jangan lupa nih subscribe nih guys, karena hargain lah gue lagi capek-capek begini kan, demi AdSense, demi kalian. Maksudnya demi AdSense, enggak lah, gue demi kalian lah. Oke, okay. Jadi gue rangkum ya, setelah semua binatang yang tadi udah gue rekam footage-nya, hanya harimau yang masih tanda tanya buat gue, karena dia gak kelihatannya dia lagi ngadem gitu, tapi kelihatannya memang agak kurus harimaunya. Gue rasa Ragunan juga udah ngurus, mungkin harimaunya aja yang lagi gak nafsu makan atau gimana, atau mungkin lagi sakit, gue gak tahu. Tapi yang jelas Ragunan tuh untuk binatang-binatang selain harimau yang udah gue rekam footage-nya, itu gak ada yang aneh-aneh. Semuanya sehat, gemuk, lincah. Jadi oke, okay, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik ikon loncengnya. Gue Indra dari Risana Channel. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.